Oke teman nih, kita ketemu lagi sama pawang kolecer nih. Ini mau ganti ya bang? Oke, ini mau diganti katanya nih, yang lebih besar kolecernya nih. Ini gak berfungsi nih. Ini si abang nih. Bawa kolecernya yang berapa meter bang? 4 meter. Oh 4 meter? Yang 25 gak dibawa? Oh gak bawa katanya yang 25, cuma bawa yang 4 meter aja. Ini padahal ini bagus nih, tapi mau diganti katanya, mau nyoba nih yang ini. Ini cuman sendirian aja nih, lihat nih. Lihat, ini juga bagus nih kocengnya nih. Bagus nih kocengnya nih. Ini mau diganti nih kocengnya nih, sama yang kuenya nih. Tuh. Jadi cukup sendirian aja juga bisa nih. Ini ya, untuk menurunkan kolecernya sini juga. Wah, ini panjang banget nih. Kita lihat ya ke bawah. Ini pawang kolecer nih. Emang ini tempat strategis buat bermain kolecer. Wah, ini kolecernya ini yang 4 meter ya, Bang? Waduh, 4 meter. Ini kolecernya dibuat dari kayu apa ini? Kayu keras. Oh ini dari kayu keras nih, yang bikinnya bikin dari kayu keras nih. Jadi tidak menggunakan kolecer bambu ya, ini semuanya menggunakan dari kayu. Nah, kita lihat nih. Wah mantap ini juga tuh. Aduh kena aku bang, aduh aduh aduh, hati-hati dong bang, hati-hati nanti patah nih. Ini juga sama 4 meter ya. Tapi mau diganti ya sama yang lebih bagus ya. Oh iya. Iya, jadi pengen tahu nih suaranya seperti apa yang 4 meter nih. Wah, panjang banget nih. Itu udah dibuang itu, mau dibuang nih kolecernya? Enggak. Enggak, oh dikirain mau dibuang, ternyata mau diambil sama aku, Bang. Wah, ini pasang yang baru nih. Ini 4 meter lagi kayaknya ini sudah beberapa kali nih kolecer ini ikut festival, dia juara terus katanya. Makanya saya ingin lihat aksinya nih, gimana nih, dan suaranya harus gimana nih, jadi mau mendengar nih. Itu diapain itu bang? Diheureuy. Oh itu namanya diheureuy. Kalau di Sunama ya, di Ciamis, kolecer itu diputar dulu sebelum dipasangnya. Itu namanya diheureuy, heureuy, sanes tingkah heureuy. Diheureuy, dipurilitkan gitu tau, ini panjang nih 4 meter. Wah kita pengen tahu nih. Nah ini baling ininya ya, pernah nih pakai bambu dan ininya dari daun kelapa nih. Wah mantap tuh sendirian tuh, ditarik sama sendirinya aja tuh, bisa praktis nih. Wah kalau aku mah nggak bakal kuat tuh narik gombong kayak begitu. Ah ayo teman-teman, kita lihat aksinya ya. Kita lihat dari atas nih. Soalnya kalau di bawah nggak kelihatan ya jebrugnya gitu. Oke teman. Oke teman, sudah terpasang tuh kolecernya. Kita lihat aksinya. Kok nggak muter-muter bang? Satu, dua, tiga nih. Udah mulai beraksi nih kolecernya nih. Baru beradaptasi dulu deh. Kita lihat. Yang lainnya udah bergemuruh tuh. Ini kenapa bang nggak berputar? Oke teman, kita lihat ya, ini sudah mulai beraksi nih. Cuman sayang nih anginnya kecil. Wah nggak ada suara gelegernya bang sih bang. Oh belum katanya. Ini waktu festival daerah masih dari Ciamis ini mendapatkan trofi juara satu di ukuran kolecer 4 meter nih. Kita lihat nih aksinya ya. Sayangnya ini anginnya kecil banget nih.
Wah, sudah mulai membentik tuh. Tolegang-tolegang. Oh, ada bertolegang-tolegang katanya nih. Anginnya nggak sempurna katanya. Nah, lihat nah. Sampai membentik, wah. Sudah mulai beraksi. Wes. Wah, pantas aja nih. Ini kolecer. Juara festival ternyata mantap juga nih, apalagi kalau anginnya kencang nih. Wah. Suaranya mantap nih. Wih nih. Kepretannya, Bung. Doi. Wes, kepretan ini. Kepretan juara festival ya, Bang ini. Aduh, mantap kali, kawan. Bang, dari mana ini asalnya? Wes, mantap. Wadaw, ini. Wes. Pantesan ini. Waduh. Kuat. Ini kolecer namanya ini. Aduh, mantap nih. Pasti teman-temannya ini lihat nih. Wadaw. Wah, review. Wih. Pokoknya ini kencang banget kolecernya. Marah-marah tuh kolecernya tuh. Aduh. Si. Kayu belum tanda kokernya. Ini tuh kayu apa. Wuh. Waduh. Mantap ini. Aduh. Ya teman ini ya, cuacanya emang kurang bagus ya, ini anginnya nggak terlalu kencang, jadi kualitasnya nggak begitu keras. Ah, kubu harga hurasnya di sini. Waduh, gemuruhnya mantap nih. Ah, mantap ini. Bubur kita cari kok, ada buburnya. Bubur baca. Nah, itu aksi kolecer sang juara tuh. Anjir. Mantap pokoknya tuh. Gak mau berhenti tuh dia tuh. Ngasong terus tuh. Itu padahal kolecernya cuma satu, tapi kayak banyak ya. Soalnya ini berputarnya kencang. Gudem. Awas, lagi lu. Gudem. Turun. Ah, pokoknya teman-teman ya. Di sini makin sore makin ramai nih yang mau masang kolecer. Ini juga Bang Ading nih mau masang lagi nih, kepanasan katanya nih melihat kolecer sang juara dipasang. Bang Ading juga nih mau masang yang bob kolecer yang berapa meter, Bang? Yang 7 katanya nih. Kita akan lihat aksinya yang 7 meter nih. Ya buat teman-teman asik deh kalau main ke sini, kita lihat kolecer. Oh, hati-hati, Bang. Entar ke abok ke atas tuh. Wah, kolecernya nggak muter-muter katanya nih. Tuh, mau ganti mogok katanya ini. Kesesetan, kurang oli. Nah, ini pawang-pawang kolecer nih. Udah pada nunggu di sini. Halo, Bang. Bok, kolecer berapa ini? Hei, kolecer mau berapa, Bang? Satu. Mau satu? Aduh, kecil banget suaranya. Yang mana kolecernya, yang mana? Ono. Yang ono. Tengah songasong. Wah, katanya tengah songasong sedih dia nih kolecernya. Ganti aja, Bang, kolecernya. Oh, mau bikin katanya sama bambu nih. Keren. Yang bener, Bang, itu 7 meter, Bang? Ah, cuma 4. Oh, ini 4. Ini di kelas 4 meter nih. Busi sampeannya. Ini di kelas 4 meter semuanya nih. Katanya nih mau ditandingin nih, mau coba katanya. Mana yang lebih bagus nih? Penantang nih. Penantang kolecer juara nih. Nih mau dipasang tuh. Wah, mantap pasangannya, praktis. Kita akan coba lihat aksinya kembali nih. Kolecer punya Bang Ading nih.
Wah, ditakol-takol pakai golok tuh. Ditakol-takol. Kita akan lihat nih. Aksi kolecer Bang Ading. Waduh, ditarik nih abang nih. Sama teman saling membantu nih. Ingin melihat aksinya nih. Nah, praktis juga ya teman. Caranya menyambungnya begitu. Nah, itu untuk menggeser-geser kemana arah angin. Oke, teman. Kita lihat aksinya. Kolecer punya Bang Ading. Wih, udah mulai tuh. Udah mulai berputar nih kolecernya. Kita lihat nih. Seperti apa suaranya? Apa lebih kencang nih? Suaranya, bro, mantap ya. Keren suaranya ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ya karena waktu sudah sore. Kita besok-besok lagi ke sini lagi ya untuk melihat. Biasanya di sini para pemain kolecernya banyak, tapi sekarangnya mungkin karena cuaca agak mendung ya. Soalnya masuk ke sini jalannya tanah, jadi sedikit yang datang ke sini dan kolecernya juga sedikit. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi.